Itu kurang lebih hampir 15 hektar. Sejarah pengelolaan kayangan ini sudah berpindah-pindah tangan ya. Nah, oleh Korwil 8 KPK bersama Pak Kajati dan tim kita semua ingin memperjelas status ini. Nah, tadi sudah negosiasi dengan pengelola, sudah ada kata sepakat akan diserahkan ya sebagai aset negara. Ya. Nanti ke depan akan dibicarakan tentang pengelolaannya. Ya, jadi saya kira tidak ada masalah. Ya. Kita duduk bersama-sama, Pak Reza sebagai pengelola, terus Pak Wali nanti juga akan ikut ya membenahi ini sekaligus mengelola. Saya kira ini aset Pemkot. Statusnya ini Pak? Iya. Pengelolaannya Prof seperti apa? Ya nanti akan kita bicarakan. Jadi alas haknya dulu kita perbaiki. Ya. Apa rencananya akan beralih ke Pemkot? Ini segera. 1-2 minggu paling lama ya kita selesaikan. Prof setelah melihat kondisinya ini Pak, apa yang perlu dibenahi? Makanya itu kan nanti kita duduk bersama ya dalam rangka kira-kira pulau ini diarahkan untuk apa ya. Nanti saya kira itu hal lain kita akan bicarakan. Yang pasti pertama penyerahan dulu ya, dan saya kira itu yang paling penting ya. Oke.